Hari ini jadwal ujiannya matematika ya? Sudah siap belum? Sambil dicek halamannya. Mas Dika. Kenapa, Us? Kau lihat telah hati. Gak apa-apa, Pak Us. Fokus ya? Iya. Dika, aku baru mau pagi. Gak apa-apa, Kak Us. Fokus ya? Iya. Air kaligrafi, Mas. Fokus ke ujian dulu. Iya. Selesaikan dulu, udah dapat berapa nomor? Berapa? Selesaikan dulu, nomornya lanjut nanti. Ya, harus. Oke, semuanya yang ada di locker silahkan dicek. Semua catatan yang ada di locker silahkan dikeluarkan. Atau apapun itu. Gimana sih, Cik? Mbak Sri. Kemarin jelek tadi tuh salah. Fokus kalau jelek. Fokus lagi, silakan dikerjakan. Besok lagi nggak boleh mengambil atau memperlihatkan catatannya. Fokus sama ujiannya dulu, sudah belajar. Semuanya fokus lagi, silakan diselesaikan dulu. Mas Jika, fokus. Ya, baiklah, Ustazah akan mengumpulkan untuk LJS dan juga soalnya. Silakan, semuanya sudah ada nama, nomor, dan kelasnya. Dipisahkan. Dari absen yang terakhir ya. Oke, sebelum kita istirahat, masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Ustazah mau minta tolong Mas Davin maju dulu. Tadi kan ada beberapa yang ngerjainnya gak jujur, Ustazah mau tanya matematikanya gak kaya ini. Berapa 7 kali 5? Pinter, kita beri kesempatan ke Mas. Nah, tadi yang dari tadi sibuk, Mas Jika silahkan maju dulu. Mas Jika, berapa? 4 kali 20? Berapa ya? 4 kali 20 gampang loh. Lupa. Coba diketir dulu. 60. Astagfirullahaladzim. Silakan duduk. Mas Dika, dari tadi kamu gambar terus. Mau jadi apa besok kalau udah gede? Mau jadi seniman sukses bu. Mimpi di. Gak boleh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi matematika dasar aja nggak bisa. Ya harus bisa dulu. Bagi yang lain, jangan ditiru ya, Mas Dika kayak gitu. Kalian harus tetap fokus. Nanti ketika pulang sekolah, sebelum pulang, kamu harus ketemu Ustazah dulu di kantor. Yang lain, saatnya untuk makan siang. Kita akhiri untuk ujian hari ini dengan membaca hamdalah. Kos. Ya, ketinggalan. Buruan, keburu masuk nih. Sanggupku ketinggalan nih. Ini pakai duitku dulu aja, gak apa-apa kok. Makasih ya, Dika. Iya, sama-sama. Kamu gak makan, Dika? Aku nanti nyusul aja. Lagi ngerjain apa sih? Enggak kok, cuman baru kaligrafi. Wah, kamar lo bagus banget nih. Makasih ya. Ya udah, aku ambilin makan siangnya ya. Oke. Okay.
Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Mas Dika, Ustazah mau minta maaf ya. Tadi kalau kalimat Ustazah menyinggung perasaannya Mas Dika. Iya. Ustazah cuman heran aja beberapa kali ini nilaimu selalu turun. Dan itu jadi obrolan Ustazah di kantor. Katanya Mas Dika pengen jadi seniman terkenal. Dika sebenarnya ikut kompetisi, Mas. Oh ya? Iya. Kompetisi apa? Kompetisi kaligrafi. Deadline-nya juga sudah mepet. Maaf kalau ngerjainnya di sekolah. Nanti kalau tidak sukses, bisa bantu orang tua untuk bayar sekolah. Oke. Bisa dilihat, gambaranmu juga bagus. Alasanmu juga bagus. Nah, nanti kalau sudah selesai kompetisi, kamu kabari Ustazah ya? Iya. Ustazah nanti akan cari tahu kenapa nilai kamu selalu jelek. Oke, Mas Dika? Oke. Oke, sekarang Mas Dika boleh pulang dulu. Oke. Hari ini Ustazah akan mengumumkan nilai terbaik. Kita lihat ya, yang pertama ada Mas Nagata, silakan maju. Yang kedua ada Mas Davin. Yang ketiga ada Mas Raffi. Ustazah yakin setiap dari kalian itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Kalau tadi Mas Raffi, Mas Nagata, sama Mas Davin mungkin jago di matematika, tapi kalian mungkin ada yang besok itu jago di IPA, ada yang jago nari, ada yang jago nyanyi. Intinya setiap dari kalian itu punya bakat dan juga potensi masing-masing. Tetapi perlu diingat bahwa kita sebagai bangsa timur yang memiliki budaya, kita harus selalu senantiasa mengingat meskipun kita memiliki potensi yang baik, tetapi harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Seperti budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Betul. Lalu budaya ramah, friendly kepada semua orang, dan juga saling menghormati kepada yang lebih tua, tidak boleh mencela, dan juga saling menyayangi terhadap yang lebih muda. Di hari yang berbahagia ini, Ustazah juga ingin menyampaikan bahwa ada salah satu teman kita yang atas kegigihannya, atas kerja kerasnya, yang dia tidak menyerah dalam keadaan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dia selalu berjuang. Pada kesempatan kali ini, salah satu teman kita memenangkan lomba kaligrafi tingkat provinsi. Dia adalah Dika Ibrahim. Kita beri tepuk tangan bersama. Silahkan maju. Selamat ya Mas Dika. Semoga bisa mempertahankan prestasinya. Kita beri tepuk tangan bersama.